Militer Israel mengancam akan membalas serangan Iran. Sementara para pemimpin dunia termasuk Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan upaya diplomasi. Militer Israel bakal merespon serangan yang dilakukan Iran. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan Israel masih mempertimbangkan langkah-langkahnya tetapi yang memastikan akan membalas serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran. Di Teheran, Iran, ratusan orang berkumpul di pusat kota mendukung serangan terhadap Israel. Masa berkumpul di alun-alun Palestina, dekat bekas kedutaan besar Israel yang kini dimiliki Palestina. Pemimpin dunia termasuk Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menahan diri dan berpesan agar upaya diplomasi terus dilakukan. Bapak Presiden tadi dua, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jadi sekarang masing-masing pihak teman-teman sudah mulai menghitung jika terjadi eskalasi, maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara? Sementara Menko Perekonomian Air Langga Hartarto menyebut harga minyak dunia mengalami lonjakan imbas memanasnya situasi di Timur Tengah. Tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus, dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke wilayah Israel akhir pekan lalu. Dalam serangan itu Iran meluncurkan 170 pesawat nirawak, 120 peluru kendali balistik, dan 30 rudal jelajah. Salah satu sistem persenjataan yang digunakan Iran adalah drone said 136 Kamikaze. Drone ini diklaim sulit dideteksi radar dengan kecepatan 185 km per jam dan memiliki jangkauan 2.500 km. Untuk menangkis serangan itu, Israel mengandalkan sejumlah sistem pertahanan udara, salah satunya Iron Dome atau kubah besi. Iron Dome diklaim mampu mendeteksi dan menghancurkan rudal jarak dekat. Israel menyebut sistem pertahanan udara ini efektif digunakan pada siang dan malam serta saat cuaca ekstrim. Israel juga mengklaim Iron Dome sukses menghancurkan rudal musuh hingga 90%. Semua pihak harus bisa menahan diri agar eskalasi di Timur Tengah tidak meningkat. Upaya perundingan harus dibuka agar perang tidak meluas dan berdampak pada dunia. Tim liputan Kompas TV.